piye gitunya saya keblek tenan. Bebas. Bebas sampean takok apa? Bebas ono Google. Lah dunia nyaran. Sampean takok apa? Urusan Tuhan sampai urusan setan mesti dijawab ambek Google. Mangkane saiki opo ae ditakokno? Ono nasab Habib ditakokno, menyang wayahe wong takok. Rasa dah tak atu-atu. Ini Yahudi mendawai sepanjang apa-apa ditakut. No. Cek. Bagaimana sekarang? Udah percaya kan? Udah percaya? Banyak tes? Belum. Lalu ada sana ternyata. Ya, yang kita tunggu-tunggu. Yang kita nanti-nanti. Kiai Haji Gus. Kiai Haji Abdul Muwafiq. Gus Mubarak. Jati diri, menangkal radikalisme dengan budaya dan agama. Untuk itu kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Muwafiq alias Gus Muwafiq, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, jadi menungguan bagi Soekarjo. Ini Soekarjo orang Solo nih. Pak Lurah yang akan menghormati, nanti Pak Lurah. Camat, camat. Panjang aku tak dewa, panjang betul. Dewa jatim, PDI Perjuangan. Saking Polsek, ya, Polres. Mana tinggi ni? Ramil. Para hadirin wa hadirat ingkang mulya, alhamdulillah. Anakku sedaya menungso niku kalih Gusti Allah disangoni namine akal. Jadi akal ini sing asline bedakno manungsa kali makhluk liyane. Mula kanthi akal manungsa niku entuk pangkat angsal angkat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menungso niku makhluk paling apik. Mula sebab menungso niku makhluk paling apik, mula sapa sing gelem ngurus menungso bakal nampa keapian. Niku dadi menungso niku makhluk paling apik. Di antara makhluk sing asale saking tukulan, ndok-ndokan lan anak-anak, menungso niku sing paling apik. Di makhluk dunia ini kan enten telu, enten tukulan, enten dok-dokan, enten anak, anak-anak. Tukulan itu ya kaya, oh ini palsu. Kaya pelem itu tukulan, jagung, hari itu tukulan. Sedaya sing ngangge benih sing tukul itu cetukulan. Niku ora ubah, ora diubah nih kalau lihat ya nih soalnya ndok-ndokan itik ndok-ndokan mentok banyak cicak boyo niku ndok-ndokan lalu anak-anak anak-anak itu ya ada sapi, ada dus, ada kirek, ada ya. Di antara tukulan dok-dokan karo anak-anak sing paling apik sing paling apik menangan paling apik iku menungso. Mula sapa sing gelem ngurus menungso?
niku nampa ke api. Apian sebab menungso niku sing paling apik. Mulo sampean juga. Uang sing ngurusi menungso. Paham menungso. Uripe iki apik uripe. Contoh, sampeyan tak kei contoh. Ono wong ngurusi taheke menungso. Iki mboten sak sing ngene. Iki ngurus taheke tok. Niku duwe pabrik pempes. Buat-buat nak ngurusi taheke menungso. Ngurus taheke menungso lho. Ya Allah, sugih kaya napa pabrik pempes. Mulai pempes anak-anak sampai pempes dewasa sampai pempes manulan. Iku bot-bote mek ngurusi taek menungso. Gawe kursi. Niku ngurusi bokonge menungso. Lah mek ngurus bokong tok niku sugih kabeh. Ana sing duwe pabrik kursi kaya ngene. Memang ngurus bokongnya menungso. Ana pabrik gedene ora umum. Sakjane pabrik mie instan. Iya mengurusi wetenge menungso. Pabrik makanan sak pira gedene kuwi arep ngurusi menungso. Ana sing nang donya mengurusi alise menungso karo idepe menungso. Kowe menghasilkan pabrik idep sak mono akeh. Sing biasane disembung idepe niku. Karo sing masang idep. Niku ya urip nampa keapian sebab ngurusi idepe menungso. Nah. Berarti kabeh donya niku ora ana sing ora ana urusane kali menungso. Pabrik kain Sritek sing sak menuh gedene ning Solo niku. Niki mek ngurusi klambine menungso. Lho aja ado-ado. Pabrik sedotan iki. Niki lho pabrik sedotan iki. Niki mek ngurusi lambene menungso. Nggih, pabrik larutan penyegar mek ngurusi panas dalamnya menung. Jadi tentunya ini apa? Tentunya ini juga ini. Sonak ini gede ini digawe. Ini ngarep nyeneng no ngurusi kupingnya menung. Menung sembok-mbok budek. Geser ini sambil gede ini. Ini buat-buatnya apa? Tentunya ini juga ini. Hek sakmono akeh iki. Niki mengurusi karepe manungsa. Mula donya niki ora ana liya kejaba. Urusane manungsa. Mula sapa sing ngerti urusane manungsa? Iki bakal nampa kaapian sebab manungsa niku paling apik. Mula ngerusak manungsa. Niku dadi urusan paling elek. Apa mau ning ngerusak menungso? Apapun alasannya, niku elek. Jadi apa mau? Apa sing ngerusak menungso? Iku elek. Mendem, apa kok elek? Yang ngerusak akale menungso ganggu nyolong kenapa kok elek ngerusak senenge menungso liyane jadi apa elek rono menungso jadi Gusti Allah gawe neraka niku
ya sebab ono menungso sing senengane ngerusak menung menung gawe swarga, ono menungso sing jaga apike menung menungso kula sampean sing cilik-cilik nih. Sampeyan nek pengen enak uripe mikira menungso liyane. Mbok sampeyan mikir apa? Mikir kupinge menungso niku lho enak uripe, gawe katen bat. Lho. Sakmene akeh iki ya sebab mikir nek kiyaine niku ngelak petenge menungso. Dulu sampean mulai hari ini coba mikir. Kuwabe sing enak-enak niku ya sebab pikirane iki nginak no menung. Menungso. Ono sing mikir untune menungso lho gawe pabrik odol. Isuk ge kabeh pabrik odol mulai den-den-den pokoke mbuka den. Episoden, sensoden, ritaden. Ge kabeh. Lho untune menungso ngono sing mikir nggih tusuk gigi cok isuke. Iku dongkrak untune menung. Lho apa? Lha mikir. Ing donya ini sampean kok iso mikir. Kira-kira apa sing dibutuhno menungso? Uripe sampean enak. Lha sing bayangno iki lho. Wong iki bayangno to. Iso gawe apa bandu. Iku lha nang mikir rambuté menungso. Pabrik cukuran ini mikir rambuté menungso. Mulai cukuran sing paling murah sampai sing paling larang iki babote mikirin rambuté menung. Menungso. Pabrik simpak sak menake. Iwang mikiri udelengis, ini sari udeleng menung. Menungso. Sapi ora simpakan, ini rana pabrik simpak sapi ini. Ya. Simpak sapi. Ya. Jadi jaga menungso. Dan dinamikane menungso sampean sing cilik-cilik iki tuh mulai paham. Dadi gowo gendero ngene karo mikir. Sesuk aku iki apa menungso sing arep tak urusi iki apane menungso. Gowo arep tak urusi iki korenge menungso. Salep. Pabrik salep. Apa mikir? Coba ayo. Karena nopo muterin dunia iku ora tau adoh saka menung menungso. Mula menungso niku disifati kali Allah kanthi nopo sing disampaikan malaikat niku inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfikut dima nopo njenengan ajeng sing dadi gawe makhluk sing senengane merusak dan menumpahkan darah niku dalam pandangan malaikat. Dalam pandangan malaikat itu jeneng menungso ya tukang rusak. Seluruh dunia ini urusannya karo menungso. Dalam pandangan malaikat menungso niku tukang rusak. Pengen gawe omah ngerusak alas. Pengen gawe omah watu ngerusak gunung. Pengen gawe lapangan ngeten iki ngerusak omahe yu ditutupi kabeh. Pengen gak omah niku ngerusak omah tikus, wah ngerusak. Dalam pandangan malaikat, wah menungso iki senengane ngerusak. Mulane menungso niku delok. Nek wis ketekan menungso, apa sing ora nyingkir. Alas yo ditunggoni singo ya mono ya mene ya utuh.
ketekan menungso yo entek alas iki lautan ning gak mulu jembare ning ketekan menungso yo seberangi senajan ora duwe lar sampean ngurusi nyebrangi menungso yo iku iso nggae kapal iso nggae kafe ning jero kapal. Cuman menungso niku jarang sing mikir menungso dadi kadang urip kuwi ora do karepe apa. Sebab napa tidak terbiasa mikir menungso. Saben cilik lahir mikire manuk doro. Mikire layangan. Mikir game tok. Mikir ngeslot. Lambu kula niku. Kampus barek ngaji iki ana sing ngeslot ya eneng kok kan. Lho akhire wong-wong niku dadi ngene. Wadi akhirnya seumur-umur ya semono. Lemblano ayo belajar. Memang kalau-kalau menungso ini zaman gambar. Ya. Jauh ya Allah lakot kholak nal insan hafi aksan itu. Zaman gambar menungso. Kira-kira aku sesuai karena ngurusi apa nih menungso. Saya ngurus tahe ewe sono. Saya ngurus manu ewe sono. Sing ngurus keleke wis ana. Ngurus keleke tok nggih pabrik Rexona. Opo? Wis iki. Ngurus kukune menungso nggawe pabrik kutek. Nggawe pabrik ketokan tuku. Nggawe pabrik meni kun pedikul. Woi kalau kalau sampean. Dan manusia diperbolehkan. Kalau sampean delok gambare menungso iki. Ah, iki menungso arep ngurusi apane menungso. Wah, aku sing arep ngurusi kelakuane menungso. Wah, kan sampean dadi guru. Dadi kiai. Oh, aku harus mengurusi kepentingannya menungso. Cek gak royoan. Aku sudah di DPR. Jadi bupati. Ngurusi karepe menungso. Ono nang donya ngurusi curhate menungso tok. Sugih ora umum jenenge Mark Zuckerberg gawe Facebook. Iki lek ngurusi curhate menungso. Gawe Facebook, gawe WhatsApp. Ternyata ono mbayar. Ngene mbayar. Ini lho Mark Zuckerberg. Biaya keamanannya setiap bulan itu 330-an miliar. Dari Indonesia. Sampai malah entek itu ngeslot. Nah ini. Nah. Ada sih. Kita kok rodok pengalaman hilang jadi hilang tukil tumbuh slot waduh lho ya monggo sampean kalau-kalau sih nom-nom kan ciri-ciri slot anak-anak kabeh nom-nom kabeh gambar menungso arep ngurusi ilate tok ngurus udele ngurus sikile. Dari situ zaman mikir, sekarang jauh boy, ngurus menungso. Nah, mesti saat ini
Gaya pesawat gede ini ya mengurusi ben menungso aja cepet. Gaya sepeda ontel ben menungso cepet. Gaya syuting ini ya ben menungso ini perlu gambarin raine dewi ini. Gaya syuting. Dan seluruh siklus kehidupan dan diperbolehkan karena Allah. Aman pengen gak umah yang meskipun malaikat ngarani pengrusak alas. Dan manusia menumpahkan darah setiap hari pitik piro yang dipotong manusia. Darah pitik, darah sapi, darah wedhus. Numpahkan darah. Cuman dalam pandangan malaikat ya musuh sapi pateni. Ya banyak ini oleh yang penting pamit karo sing duwe. Sopo Gusti? Allah bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara sekian urusane menungso dan perbedaan kepentingane menungso. Gusti Allah gawe kecenderungan menungso untuk berkumpul. Kecenderungan menungso niku iso tetep kumpul padha menungso. Senajan ana apa mawon sing diurusi wong niku menungso niku mulai saiki iso urip karepe dhewe. Ana sono sing ngurusi kabeh. Jadi karena ono menungso sing iso ngurusi kabeh karepe menungso. Saiki menungso niku kabeh ono urusane dhewe. Dhewe. Dan semakin hari urusane menungso niku semakin enteng, semakin enteng, semakin enteng. Dhewe. Semakin enteng. Terutama 20 tahun, 30 tahun niki menungso ketemu zaman namene zaman milenial. Ini apa-apa tadi kapan? Kapan yang harus ngurusi? Biar nong mangan datang Melayu neng warung. Saya harus ngurusi mangan nih uang. Jeneng ini GoFood. Sama kata turu dikirimi. Kira ngetik ini lah, sego. Mungkin ini tekok dulu. Itu kan ngimpi nih kulo. Ngimpini zaman kulo manusia zaman ol ngene iki dhisik ngimpi kira-kira turu ngene iki panganan teko saiki teko tenan turu iki panganan teko biyen pengen petuk wong niku datane wartel saiki seraro caca sakmene iki wartel iki seraro telepon mlebono dhuwit 50 klirik-klirik terus halo ning pinggir dalan ngene. Sampai saiki akhirnya menungso iki turu iso telepon. Ora perlu moro wis ana sing ngurusi jenenge ini video call. Lho, ya Kang. Nomere pira sing tau? Pagi. Lho. Biyen niku tokel Solo saiki weteng ngene niku. Nek pembukaan nomor ono motor Melayu mueng ngabari nomor semene saiki langsung share it nomor semene ngono metu. Lho kan Solo Raya kan kondiang biyen niku. Kae muni nomor ngono jeragane niku bisa. Duh ayo apa? Jadi saiki itu urusan uang menungso iki diurusi sampai tingkat orang yang ngendi-endi iso urip. Orang yang ngendi iso urip. Anak butuh duit. Niku biyen dadak nganggo wesel tuk teko ning kantor pos. Sampai saat ini niku turu niku transfer. Orang ada duit, biar utang tonggone, saiki pinjol. Coba sampean, wamen ini kan menungso zaman anyar. Jadi sampean gak ngalami betapa zamanmu ini zaman yang kita impikan zaman dulu tahun 90-an, 80-an, ngimpi ini saat ini terwujud kabeh.
Biyen lho, kita punya pacar. Ngapel lho. Iku ditakoni macam-macam, "Kowe anake sapa? Omahmu ndi? Karo bapakne." Kira-kira iso biyen mbayangno tanpa lewat bapakne iso ora ketemu. Saiki kowe iso. Bapakne ngenteni karep lawang anake video call. Bisa saiki. Dhisik tak moro. Cuk. Dhisik maca koran ning antri ning mading. Korane suwek kadang kudanan. Sampai maca koran iki wis dadi bungkuse sego. Saiki koran diwaca jero iki telepon. Sampai pabrik koran iki tutup saiki, kukut. Televisi prei. Biar nonton tersanjung sampai pitu likur saya TV lho serahin kena milenial milenial skilling everything ini zaman menungsoi mengalami biar ini kangen karo I love you ini nulis surat dawa nih rawa untukmu kekasihku kita tulis di kertas warnanya pink tulisannya harvest ambune wangi mawar aja keliru ambu melati ambu gendruwo tulis tawowo untukmu kekasihku aku mencintaimu dengan segala keterbatasanku aku paksakan untuk tetap berani mencintaimu dan menatap masa depan kita berdua nanti. Dear me love you. Lebih yang ngono tahu. Semerbak angin malam yang mendesau membisikkan namamu dan bau tubuhmu. Sing tua-tua seumuran kula sih paham lho. Sing enom wis ora paham lho. Tapi semenjak kepergianmu dirantau orang, aku hanya menatap bayang-bayang sunyi. Dan gelapnya malam semakin perih mengingatmu karena setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Lho, sing kuwi ku ngalami niku lho. Sampe sing lho cepet ngene. Tapi aku yakin kau pun merindukanku malam hari ini. Karena kata rembulan yang di sana itu, kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang mencintaimu. 4x4=16. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Layur, terus dilipet nih, lepono amplop, kawan neng pos, kayak perangko didilat templek no. Itu menghasilkan industri besar, industri pos telekomunikasi. Ono sing sekolah PT Pos, ono sing sekolah PT Telkom. Orang berharap dari kehidupan dengan jaminan dia bisa hidup dengan ngurusi surati menungso. Sampai akhirnya Honda Win terserap nganter ke Pak Pos keliling kampung. Tiba-tiba saiki raeneng ngono iki ilang plak ngono ta. Sing sekolah pos yo jar ngopo ngene. Hilang gitu. Oh, ning arepe omah tek. Wis ora eneng. Sing biyen sampeyan ora ku Pak Pos sing lupa enggak ada sekarang. Karena apa? Kok apa wis diurus karo WhatsApp. TikTok. Karo ngono tok karo miring. Tulisannya ya ora akeh meng mah. Lagi cepete koyo ngene lho. Dunia cepet kaya ngono. Mimpi wis ora perlu rono karo telepon. Manusia pengin
Dan akhirnya dijawab oleh Gusti Allah kayak corona. Corona itu ujian teknologi. Betulkah manusia bisa hidup tanpa ketemu orang lain? Iso. Piye? Urip kabeh mangan GoFood. Arep lunga Gojek. GoCar. Kirim duit transfer. Sampai akhirnya duit niku ora butuh. Kula niku biyen lunga nang luar negeri nanggo duit mumet. Akhirnya tuker. Tuker duit. Suwe-suwe nang luar negeri ora butuh duit, sing penting nggo ATM. Beres wis nggo ATM. Duit internasional. Nanggo ATM ora apa-apa, sing penting nggo handphone. Ngene tok krek. Saiki nanggo handphone ora apa-apa, sing penting nggo rai. Lha iki transaksi teng Cina teng pundi wis nganggo rai ngene tok. Ngene tok. Ora ana susu e. Nek ana wong kok isih susuan nyusui aku sik desa ne. Di beberapa negara wis ora ana ning dhuwit iku tak kelihatan yo ndak tahu. Handphone wis ora kanggo rai tok. Tuku 20.000 iki ngono. Loh sampean. Sesuk sampean to. Saking gampange uripe menung. Menungso turu panganan teko. Tapi ada satu yang tidak ternyata ora iso dilewati menungso. Walaupun seluruh kehidupannya sudah difasilitasi sama teknologi hari ini, ada satu sing menungso ora iso. Ternyata nopo? Ora perlu menungso niku ora e. Ora enak. Ternyata ora petuk wong iki ora enak. Wakile belandang pengin petuk kanca. Padahal sak durunge corona iki nek iso ora perlu petuk arek telepon ngono kae. Beda kamar wae telepon-teleponan. Wegi itu. Wayahe jamaah. Pegah. Pokoke itu ana corona ngotot jamaah. Pokoke itu corona ngotot Jumatan, padahal begitu wis wayahe leren corona ngene kon Jumatan ogah. Dhewe ternyata menungso niku tetep ora iso dipisah karo menungso liyane. Makanya agama selalu mengajarkan yang sing ngulangnya tenan menungso sing apik urip sepodo. Waduh, hiduplah bersama-sama. Ternyata menungso niku ora iso urip tanpa menungso liya. Lihat, corona wingi niku terbukti. Ternyata kepingin petuk uang, pengen petuk kanca. Padahal seluruh teknologi wis memfasilitasi menungso iso urip ora petuk menungso. Ujian peradaban niku wingi niku corona niku. Wis di ora usah lunga urip kowe. Ora usah lunga iso maca koran wong difasilitasi oleh internet. Pengetahuanmu tidak akan berkurang tanpa harus petuk menungso. Ora usah ngaji karo kiai, ora apa-apa delok YouTube kiai karo ngiseng ora apa-apa. Dan itu sudah terjadi iki. Ora perlu njaluk tanda tangan Pak Lurah, scan ngaru foto ngene cekrek metu. Lho itu sudah pernah terjadi. Rapat ora perlu perlu menungso Zoom meeting. Jadi ternyata dunia ini pas corona niku ora perlu menungso ora apa-apa. Tapi ternyata rapat ora menungso iku lara. Nggih. Liane wis ora perlu iso video call. Manusia kembali ngerasa lo ternyata ora perlu menungso ora enak. Akhirnya menungso iso menungso jan ora iso pisah karo menungso liyane. Makane sing apik berhubungan karo menungso. Kenapa agama selalu mengajarkan berbaik
baiklah sesama manusia, walaupun kamu berbeda, beda suku, beda bangsa, beda agama, sing apik karo menungso sepodo podo. Nek beda agama, lakum dinukum waliyadin. Nek beda bangsa, waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'am. Kamu memang dibikin bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ben pangerten. Semua ono aturane. Ngono. Nek ternyata petuk beda karep, rembukan sing apik. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarah, bermusyawarahlah. Jadi tidak ada agama geluto ora ono. Ajaran petuk beda tampili ngono ora. Nek petuk beda ya wis lan amaluna walakum amalukum. Lho iki ternyata ono aturane. Karena kebersamaan itu tetap lebih baik daripada perpecahan. Amerika saiki ngrasakno. Amerika itu senengane tawur. Di mana-mana perang. Weh, negara ya. Begitu disaingi kali Cina. Kroso. Begitu negara Cina tidak mengambil prinsip hidupnya dengan perang, tapi mengambil prinsip perdamaian, Amerika kalang kabut jadi. Kenapa? 100 tanknya Cina, 100 tanknya Arab, apa Amerika payu. 100 tanknya Amerika itu laku. Iku wis kalah karo pabrik tisune Cina sedino. Karena nah, bakul-bakul itu pengen donyone ayem. Kalau dunia perang sing payu namanya bedil. Tapi nek dunia damai ayem apa wae payu idep payu. Apa payu nek donya niku damai. Coba ngeten iki damai. Apa payu Solo damai apa payu. Coba Solo nang tawur ngono sing payu mek pentung tok. Tapi ini damai pecel lele payu, soto payu, kabeh payu. Pentol payu. Oh mochi, apa aci, cireng. Apa payu? Nah, prinsip perdamaian seperti ini supaya tetap sepodo-podo jalan. Itulah prinsip agama. Mulai sampean sebagai orang beragama melihat perbedaan di gulung lumrah. Pancen menungso iki digawe beda. Akhirnya saling mengisi. Lho kiai pun lho kudu kompromi karo liyane. Kurang apa kiai? Ngurus agamane Gusti Allah iku kudu kompromi karo liyane. Ngulang sembayang kurang apa dongane piye sembayang bener ta sholli fardhu maghribi mesti lillahi salat nggo Allah krono Allah engko nek wis ngedep-depan muni inni wajhtu wajhiya dari depan itu salat saking istimewane. Sampai tinggi-tinggi as-sholat wa imaduddin, sholat ini cagai agama. Faman aqama faqad aqama din, faman tarakaha faqad adamat din. Cagai lego, cagai agama. Sing ngelakoni ngedekno agama, sing ninggalno mancurkan agama. Lu kurang mulia apa sholat? Ning sholat sing diulangno kiai kudu kompromi. Karo sapa? Salat niku nutup aurat. Tutup aurat niku kain. Kudu paham urusane karo pabrik kain. Dilala sing nggih pabrik kain iki Cina. Lah ono sak menawa Cina pateni udo sampeyan. Ning iki donya Kang, yo. Iki donya. Salat niku wudu. Wudu iku
lillahi ta'ala mesti ngono dongane. Apa itu wudu anu mesti lillahi. Tapi wudu niku ternyata banyu. Banyu niku nek sakniki diurus kali sanyo karo pipa. Wudune diurus kiai, pipa sanyone diurus pas pi Mas Pion. Lindunya orang ulara zaman ni ojo berita berita. Sembayangnya enggak masjid, masjid ni panggolan yang lemah, lemah itu urus BPN, BPN urusannya kali negoro. Haji sing sakmono mulyane walillahi, go Allah haji. Tapi itu berangkat diurus karo Airbus, diurus karo Boeing. Itu perusahaan-perusahaan Yahudi. Yahudi mbok pateni kabeh nglangi. Lu betapa uripe manusia ora iso katek dhewe. Makan lho, sampe lu yo sembrono. Dadi ya akeh wong hancurkan Yahudi nglangi. Makanya kita dalam kehidupan ini diajarkan bagaimana menungso ini saling mengerti. Makanya dalam hal agama pun Kanjeng Nabi nameng dawuhaken mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersak kita diapik karo Gusti Allah diparingi ngerti tentang urusan agama. Nah, khairan ini ku nakira. Khairan niku nek nakiroh manane khairan kamilan kaapian kang sampur. No ape sampurna ora dhewe menungso niku dhewe Gusti Allah. Mula nek ana menungso apik ora bakal sampurna. Wong wedok iku apik. Raine apik-apik. Iku sebab napa? Ana wong Prancis sing pinter gawe wedak, pinter gawe parfum. Pas ana wedak Sukoharjo, blundeng kabeh wong beras diteplok. Dunya. Jadi ini dunya itu. Ngaji ini apik. Tapi ngaji ini komponennya banyak. Nek didelok ngaji ini apik, ketoke sing paling apik ya kiai ini nggih. Wong dinteni kit mau kok kata-kata kok. Lho. Kiai ini kuwi wong paling apik. Ya ora apa-apa menyene kit ceklan mik dhewe kok. Tapi kiai ketok apik ning kene soalnya diundang panitia. Panitiane ora wani golek iku lho dhewe, kongkonan Pak Joko. Pak Joko golek iku lho. Lha ngopo to? Nah terus sing ngono niku apik kula napa Pak panitia? Jadi panitia apik panitia ya gak iso aku gak teko ya pengajianmu elek. Wis lho, lha sing apik meneh sampean gelem teko. Soalnya sampean rata kok iki ora pengajian jeneng. Ya mek wong deleming ngono tok. Utawa wong syuting. Lho, ya ilaha illallah. Dadi dunya iki wis kok tadi. Makane siapa dadi menungso iki? Aja ngasih dadi menungso kok. Ora paham sepadha. Padha. Hah. Iku jenenge menung. Menungso mulu sampean ora iso. Sampean lho, ambune wangi kok parfum biane. Lha itu makanya Indonesia ketika memahami prinsip itu ternyata perbedaan dunya niku paling akeh teng Indonesia. Perbedaan dunya niku paling akeh ning kene. Dalam hal apapun coba sampean wong Eropa iki bakas demit lah paling gos ngono to. Gos vampir. Lah ning kene iki bakas demit iku ora ono entek apa metu. Kit mulai gundul pringis. Jerangkong. Wewe gombel. Komplit mriki niku sampai suster ngesot iki lho. Bahasan tentang makanan. Iku negara-negara Eropa iki bakas makanan paling gandum. Ngira gandum terus daging ya. Lah wong kene bakas panganan iki tekan gembili, tekan uwi, tekan porang.
tung seng wis tong karo seng iki pangan molen iku molen lu molen barang kok ya dipangan iki nek ra menungso iki Jawa iki ana tempe kemul ora enak ya kan ono niku wong Palembang kapal selam ngono pempek lu komplit. Siapa orang Arab ini bakas kewan lah ya paling yang unta, pedus, sapi apa itu orang kono bakas garangan raya ke garangan raya ini bakas pekicot walang laron loh, apa? Seliro bakas ini kata begini kalau ini paling buah ya kurma, apel apa ini bakasan cipluan kesemek nah dinamika sejauh seperti inilah karena Allah ngedumi membagi hidup koro-koro kini kebagian dilalah kumpulnya berbagai macam perbedaan. Nah, di antara batas perbedaan itu arti akhirnya menungso kan kudu gawe kesepakatan karena umure bareng. Nah, kesepakatan iku biyen ana sing kesepakatan pokoke nek gelut menangan mimpin. Zaman kerajaan itu, oh sing gelute menangan raja. Wani akhir menangan bolone akeh kepruk ngono iki raja. Zaman biyen. Sampai ana zaman kesepakatan hidup demokrasi. Di mana orang saling bersepakat, saling bersepaham untuk milih beberapa orang untuk bikin kesepakatan negara demokrasi. Nah, mulai saat ini kathah yang memahami loh, ini kan wis negara demokrasi. Wong sing ora iso pasrahne menungso, pasrahe Gusti Allah ngono. Maka banyak yang kemudian pengen gawe kesepakatan atas nama Tuhan. Nah ora cocok, ya ono sing lunga, ono sing ya wis lah ngono. Apa ono sing nekat, ora cocok dibom ngono kuwi wene. Ya rada kathah daerah. Berarti wis ya wis. Yo iki demokrasi ngono. Ono sing ya wis, aku gak cocok, ya wis lah meneng ngono. Tapi ono sing nekat, wah iki atas nama Tuhan iki. Bubarno iki gentirone salini dasar negarane diganti tapi kesepakatan bersamane tetep gak bisa dikalahkan wong sing luwe akeh iku mensepakati hidup bersama bernegara dalam satu tanah air satu nusa satu bangsa Indonesia. Orang mau terpikir lagi agama itu terus biaya. Wong sing mengatakan agama loh, agama tidak memperbolehkan begitu. Semua harus berlandaskan dasar agama. Tapi wong sing juga lain. Akhirnya itulah kesepakatan negara di wong sing pito-pito ini membentuk kesepakatan hidup bersama. Ternyata Kanjeng Nabi ini ngulang pelajaran Kanjeng Nabi ngulang hidup berbeda-beda tapi bisa bersama ini langsung termadinah mereka sukunya berbeda bangsane beda tapi hidup saling mengerti saling bertanggung jawab lah ngoten niku Nabi nang ngendikake nek petuk menungso beda-beda agama suku dan bangsa hiduplah saling bertanggung jawab niku nang ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sira kabeh iki para pemimpin sing kudu tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin nah wong sing beda-beda tapi urip tanggung jawab niku namine ra'iyah. Ra'iyah niku sing akhire dinggo karo para sesepuh mbiyen untuk menyatukan Indo
Indonesia dengan konsep ro'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ro'iyah ini kalau sing akhirnya saiki sampean nikmati jenenge rakyat. Jadi satu-satunya negara Islam dunia yang menggunakan prinsip ro'iyah sampai melakukan penyebutan ro'iyah atau rakyat di seluruh dunia Islam hanya Indonesia. Raono. Lha jadi sampean pengen takok negara paling sunnah dalam menyebut warga bangsanya ya Indonesia. Karena dengan bahasa yang sama rakyat, serapan dari ro'i rakyat. Nah, ro'iyah atau rakyat ini nek ngumpul niku juga menggunakan bahasa musyarakah, diserap ke bahasa kita tadi masyarakat. Bahasane lu menggunakan bahasa yang sama ganti-ganti. Nek kamu kalau kalian berbeda faham, berselisih, basyawirhum fil amri, lakukanlah musyawarah. Bahasane lu bahasa Arab musyawarah. Dan dilalah biyen sing nata iku para wali, makanya panggonane diarani wilayah. Lho kok ana wong manggon ning wilayah ora percaya wali, kan lucu. Wong jenenge iku wilayah. Bukan teritori. Tapi wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahasa ini komplit. Dan wilayah itulah yang akhirnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan negaranya ditulis komplit, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Lu bahasa Arab. Hikmah ini apa tuh? Hikmah ini, hikmah itu apa? Apa itu? Hikmah yang paling gampang ini. Api yang menungso itu rata hilang teko ati ini terhadap orang lah, orang lain. Jadi menungso itu di dalam hatinya ada kebaikan yang tidak pernah hilang untuk orang lah, orang lain. Walaupun sendiri, walaupun tidak ketemu, pokoknya ada kebaikan. Pengen uang liane apik dan ada kebaikan di dalam hati, hatinya. Hati misalnya kalau orang dablek, ya ono keapian di dalam batinnya. Agar orang itu pengen baik. Orang kok yuk uang itu digedingin, tak yang membuatkan. Kalau kita mau nanam kebaikan ke orang, jangan habiskan kebaikan di dalam diri kita pada orang itu. Nek di dalam diri kita habis kebaikan untuk orang itu. Nah sehingga kita andur apa, orang bibit lah orang itu. Duwe bibit kebaikan untuk orang. Nah itu jenenge hikmah. Itu bahasa Al-Quran. Udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Orang diowa-owa bahasa ini saya gunakan bahasa utuh hikmah. Dalam permusyawaratan isek nganggo kalimat utuh musyawarah. Perwakilan al-wakil bahasa Arab. Ngono iku kan karo sampean. Mana ada negara di luar negara sana yang masih menggunakan bahasa yang sama dan utuh untuk landasan negaranya kalau bukan Indonesia. Pemimpinnya masih majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan Arab. Lu bahasanya masih sana. Karena apa? Mayoritas Indonesia orang Islam. Ora diwo dewan perwakilan rakyat. Diwan itu bahasa Arab, perwakilan rakyat. Ini Pak DPR. Makanya dewan perwakilan rakyat, lurah, camat, TNI, Polri. Itu menjadi kelengkapan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur perbedaan kehendak. Itu diatur di situ. Jadi ini sampean pengen takok negara paling sunnah di dunia ya Indonesia. Makanya karena prinsip ro'iyah atau rakyat itu ada di Indonesia,
Makanya saya menuju kaget. Kita bisa bersatu. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah beberapa negara, Afrika pecah beberapa negara, padahal satu bangsa. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Ini Indonesia. Makanya kita ini dikasih kesempatan untuk menjadi bangsa yang bersatu. Ayo dirasakan. Jadi kita menjadi bangsa yang hari ini bisa berbangga hati dengan prinsip-prinsip seperti itu. Agama pun mampu memahami keberadaan sebuah bangsa. Karena kita sudah jadi bangsa itu sebelum kedatangan agama. Makanya Islam juga yang di sini juga paham. Mlebu Jawa ya Jawane. Kaya kulone dilebokno mriki ya akhire kudu paham. Dia tidak berdiri sendiri independen di luar peradaban yang ada. Makanya kaya kula lebokno mriki ya dijenengke kiai mestine syaikhun bareng kiai ya kudu ngerti kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret ya kudu ngerti. Makanya kiai ini nek ulan suro ngene iki ya ngurusi kebo, ngurusi keris. Kiai. Muridé tilmidzun muridun. Mestine dadi santri. Hilir. Agama on Mas. Makanya saya ini sing ribet-ribet sing ora patek paham ngoten niku ya. Celukane ustaz, ora patek paham. Sehingga apa-apa bid'ah, apa-apa musyrik, karena enggak masuk. Wong Jepang ini mlebu mrene nek ora paham nesu. Marah dia. Dia bikin RE King itu mereknya Yamaha, tekan kene dadi Honda. Seluruh minuman ini le mineral dikasih nama, tekan kene dadi aku. Aku wah. Lho ya iki mau ngarepe tak petakno banser iki mong. Soale kula nek disukul larutan penyegar iki rada mangkel. Padakno kiai panas dalam. Lha iki ora paham. Wah ben ning kene iki nek muni pompa air mesti sanyu. Walaupun mereknya Shimizu. Rioyo. Disuguh kongguan dibuka isine renggi. Gila. Zaman gowo gak apa-apa bawa aja. Wis karo kono. Kayane kancane iki sini iki. Apa cok udah ta? Udah digowo. Udah tak bawa. Ndang ada ni. Itu Indonesia. Makanya karena di Indonesia apapun dipahamkan di sini. Mengerti tentang bangsanya. Jadi makanya begitu ketemu bangsa berbeda-beda, prinsip yang dipakai oleh para pendahulu tidak muslim kafir. Yang ke Eropa muslim kafir ya, remuk tawuran. Yang ke India muslim kafir ya, tawuran. Yang ke sini prinsip ra'iyah, hidup bersama. Makanya ulama-ulama di sini dimasukkan memahami bangsa ini. Jenenge ya, ya salat jenenge sembahyang. Lho Allah ini lho pangeran. Padahal lho pangeran sambar nyowo barang. Karo kena wong Sukoharjo diarani sing ngecet Lombok. Lho kita sebenarnya sudah mengalami itu. Makanya nih saat ini ada orang-orang yang coba kemudian mengembalikan koyok prinsip-prinsip. Ya wis telat, wis mlebu ini. Lho makanya wis mlebu, akhirnya kemudian wong kiai itu bersama masyarakat. Terjadilah sebuah sistem kebersamaan dengan budaya, dengan masyarakat, dengan musyawarah ini jadi. Lah itu saya kene ngrasakno. Dengan prinsip-prinsip dasar masyarakat, umat, agama, menjaga agamanya sendiri. Karena dilebokno ke masyarakat.
sehingga masyarakat merasa memiliki. Dan ini saya ingin sih jawabannya masyarakat berdiri sendiri jadi opo pokoknya bid'ah kayak itu karena apa? Gak melebu. Nah bareng di Joko ya kayak ini Islam di Joko karena masyarakat karena masuk cinta Rasul ya di Joko harus sholawatan ini. Mesti ini kan sholawat tapi begitu melebu mereka jenengi sholawat sholawatan bareng sholawatan ya kayak tadi itu sholawatan yang gendero, sholawatan apa Slayere payu, gendirone payu, tukang sablone payu, gagang pancinge payu. Dan dibiayai sama masyarakat. Recepan, mulutan, apa melaku. Sehingga masyarakat memiliki dan membiayai. Di beberapa negara masyarakatnya enggak biayai. Mulutan orang, selawatan orang, ya dibiayai negara Saudi itu negara membiayai agama karena masyarakatnya tidak lagi membiayai agama masjid itu dibangun negara ini masjid dibangun deh itu indahnya di sini sholat ini ngono ngimami ini dibayar nih ngono makanya kadang orang dari sana sergap ngimami karena dikira dibayar begitu nanti bayar prei lu kan itu wadah tuh model kono tuh kau ngui mami dikira dikoyok deh kono dibayar tadi ini gini gratisan akhirnya royokan mau gak usah nah hasilnya apa hari ini setelah ditinggal Nabi karena tempat dipersiapkan agama dipersiapkan mateng hidup bersama masyarakat Islam ditinggal Nabi yang ke Eropa macet dulu zaman dulu sing ke Rusia macet gak melaku Islam yang ke Afrika ya gak bergerak ya ngono iku tok tawur saiki Sudan ya tawur yang ke Cina digawa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sampai dino iki ora obah ya mek iki ana sisa masjid karo makam tapi yang bergerak ke Indonesia dengan cara seperti tadi itu memahami bangsanya hari ini Islam yang datang ke Indonesia dari tahun itu berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia oh sholat paling akeh Indonesia masjid paling akeh Indonesia wong haji paling akeh Indonesia sampai antri saya ketahun itu wong ngapal Quran paling akeh Indonesia. Lha mangka no aja coba-coba. Nyonto Ikhwanul Muslimin Mesir, wong ning Mesir wis ora payu. Nyonto Hizbut Tahrir sing gawe gendera la ilaha illallah. Wong iku ning Filistin wis ora payu. Saiki Afghanistan iku ribut perkara jenggot iki bedil-bedilan. Lha sampeyan arep melu saiki iku. Ribut jenggot itu bengi ini ra iso pengajian mesti diroket tonggone lu kok ora kapok sampean ngono lu ale-ale Islam berkembang terjadi perubahan besar menurut data UNHCR ya, datanya PBB yang urus para pengungsi 150 juta anak-anak Timur Tengah keluar dari Timur Tengah masuk ke beberapa negara menjadi orang-orang yang membutuhkan suaka politik menjadi imigran gelap 90% tidak lagi beragama Islam lha iku lak dadi murtad kabeh ya lha iku jenenge pemurtadan syar'i ku ya lu jangan dikira lah kenyamanan kok yang itu niki lah sama nih iso ngaji iso sholawatan sampai esok lu kok tiba-tiba kita menjadi kekuatan muslim tertindas apa kok iso no bayang no Islam tertindas apa kita rukun tiap hari iso pengajian deh iso koyok gini lu kurang enak apa kurang nyaman apa
Makanya Islam hanya menerapkan prinsip apa? Ini menungso sing apik lakot holaknal insana fi asani takwim. Iki sempurna no dengan aman wa amilusso lihat. Tapi menungso sing apik agama sing sempurna niku wau butuh apa? Butuh keamanan bangsa dan negara. Makanya di depan sak durungi lakot kholaknal insana fi aksani takwim didisi'i wahadhal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai mana ada yang ganggu keamanan bangsa dan negara? Enggak ada. Karena kalau bangsa dan negaranya enggak aman, menungsoni rusak, bedil-bedilan, paten-paten. Paten. Agomoni rusak karena tidak bisa dijalankan secara normal. Nah itu terjadi di Indonesia hari ini. Agomoni melaku, menungsoni apa? Kenapa? Tercipta kebersamaan dalam sebuah negara yang aman. Makanya sesuatu pemilu, ini apa? Ya wis. Pilpres beda calon enggak apa-apa. Pacari menungso enggak mungkin semuanya sama. Tapi semua calon presiden pasti orang Indonesia. Orang-orang calon presiden orang Inggris orang-orang. Pasti orang Indonesia. Nah sampean pengen singin di monggo. Rukun itu pesta demo. Rasa ojo dibaleni kaya tahun wingi. Mosok apa bawa karo Pak Jokowi tiba-tiba perang Badar. Perang Badar apa? Sampai ono sing sumpah melaku sekoin Jogja tekan Jakarta. Lho tepu kok sungkan-sungkan apa? Iku lah ya wong Solo. Nggih. Sing jarene arep apa wingi? Apa kae? People power. Ya upil power itu. Lu gimana nih? Ini sudah presiden, sudah pilihan rakyat. Ini sing milih nesu ora ditempiling wong iki suwe-suwe. Ya sudah ini Indonesia ono. Upil power wayah koyo ngene. Ribut ini sudah nek gak trimo tunggu besok. Bulan apa Oktober November apa itu? Februari besok calon kan calonmu, kita bertarung lagi enggak apa-apa. Pesta demokrasi wong jenenge pesta demokrasi kok perang Badar. Pesta demokrasi iki seneng-seneng kadang ono dangdute barang syukur ono duit lumayan ya itu jenenge uang bensin ngono tok lho. Enggak usah mani politik orang uang bensin yang diterima masjid ya sumbangan, yang diterima kiai bisaro uangnya. Jadi gak ada yang susah, jadi hidup kita sudah melewati fase itu. Kita mulai dari tingkat pilihan kepala desa. Jadi Indonesia ini sudah berjalan normal. Hanya orang-orang yang gak normal aja yang melihat Indonesia ini gak normal. Kamu kalau pengen mencalonkan siapapun, calonkan. Pengen duit DPR, ajukan. Dalam demokrasi prosedural, pilihannya mek loro. Kalau kamu pengen punya kekuatan, wakilkan. Kalau enggak, kamu sendiri. Pilihannya cuma dua. Nek duwe kanca jaen kancamu, nek ra duwe tuku wae. Lha nek ngono. Dalam demokrasi pilihan ngono tok. Semua bebas saiki. Sampeyan pengen dadi bupati, maju daftar oleh ora oleh partai independen. Ya iku mau nek duwe kanca jaken kancamu nek gak duwe tuku wae. Lha ngopo? Masih sampeyan bandar slot nek iso tuku, tuku wae. Enggih. Yang jelas uang keluar dari Indonesia dari judi online dalam satu tahun 27 triliun. Sampeyan sing nyumbang. Ini sudah berjalan. Dulu kan bayangkan
Wong sing wis Pak Harto apa jare Pak Harto? Ya Pak Harto iki separo-separo Jogja Solo. Pak Harto ning Jogja Butin Solo. Saiki Pak Jokowi Solo mbuh Solo yo napa kok wong menangan lho iki kumun. Lha lagi Solo yo napa ne lha sing Sol Kraton Solo Solo. Wong kok menangan. Mun wis kuru klambine kotak-kotak iki menang pilpres. Kuwon lho. Saking enake wong Solo lho niku seneng saking nang Solo niku lawang tole akeh. Wingi presidene DPR PDI. Aman gak seneng gawe yo partai dhewe. Ngono lho wong iki zamane me bebas merdeka daftar ngono nang KPU. Pengen nggih partai karo mau mengalahkan partai yang ada gawe partai. Nek di bolo jaan bolomu ra duwe tuku. Lho ngono kok paling diawasi Pak Polisi. Pak Polisi kan ngawasi money politik, ora ngawasi uang bensin. Loh, ini sudah demokrasi prosedural. Sopo ae gak pandang wis pokoke. Wis sampean lanang wedok. Setengah lanang, setengah wedok. Pengin mengatur Indonesia maju ke ruang-ruang publik yang disepakati oleh negara. Pengin dadi bupati dadi sing ora iso men citok sampean. Dadi raja. Wis kuwi ora keturunan aku bono apa mangku negara ora iso dadi raja sampean. Tapi nek gak trimo tawuro. Iki dunyo saniki niku. Ngono kok mlaran Yogya. Diputuskan oleh negara sing dadi gubernur raja, ya ora ana pilgub. Rai kula ra sida nyalon dadi gubernur Jogja. Wong dadi raja. Jadi Indonesia ini paling enak. Ojo ngamuk nih tengah jalan. Kalau kalian merasa bahwa Indonesia ini kok kurang bagus kalau diatur dengan tidak diatur dengan cara Islam, gawe yo partai Islam. Wes, nek iso wong Islam saya itu jaen nek gelem. Nek gelem ora gelem tuku. Lho, bebas kok. Sampeyan nek nggih partai wandu, oleh. Partai bencong Indonesia ngono oleh, anggur sampean di bolo akeh. Rante bolo tuku cak. Wis itu Indonesia merdeka. Ora-ora sing alok-alok. Ya Allah. Sampeyan lho, esok sore ngono. Esok sore ngono. Wayahe pemilu daftar. Oleh jare sapa? Bolok jaken kabeh. Nek ora gelem bayar ono lho. Lho, itu Indonesia. Jadi makanya orang-orang yang ribut di tengah jalan dengan mengatakan turunkan, turunkan. Iki upil power mau iki. Rikira. Ngene. Dadi ketua DPR. Ngene. Wis apa-apa. Sing penting bolomu akeh. Nek gak trimo karo ketua DPR yang sekarang, ndak apa-apa, golek bolo sing akeh. Ganti yo. Nek bolomu akeh, ganti yo. Nek ora ndek bolo, meneng. Aja kok kian cangkem upil power. Dadi iki sing guyu. Kira people power itu jutaan uang ngejat ini pitulikur kurang rolas. Aku seneng ayah mau melihat ini pasti ini kayak gerakan 98 ini karena pahlawan reformasi bapak reform jahat ini sing teko pitulikur kurang rolas kakak ngono sih wis tua buyutan ini barang lagu yo kakek tunggu yubi ini demulan bebas ini Indonesia. Lengono. Sampeyan ala-ala presiden. Roki gerung ngene. Ngene. Ya anggere Pak Presiden rapopo, ya ora usah dilaporno piye. Tapi nek kalau
itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan siapapun presiden akan diolok-olok, dan itu tidak baik untuk pembelajaran demokrasi sebuah negara, karena bukan kita siapa yang akan membanggakan Indonesia. Dengan kami saya ingin merdeka bebas, ngono lambe sak muni-muni ne bebas. Kalau kadang delok medsos ni, kalau kudu guyu lho. Ya Allah Habib Syekh lho dosane apa? Selawatan ngono kono sing akeh jempol mengkuret ngene iki ya eneng kok. La ilaha illallah. Iku wis nek kula ngono wis biasa lah dibuli mlenger kula niku. Lah Habib Syekh selawatan ya hanana ya hanana. Yo seneng kabeh kok. Lho ngono iku ning ono sing akeh ngene. Piye iki dunyo saiki kekeblek tenan lho. Bebas. Bebas sampean takok apa? Bebas ana Google. La dunia nyaran. Sampean takok apa? Urusan Tuhan sampai urusan setan mesti dijawab ambek Google. Mangkane saiki apa ae ditakokno? Ono nasabe Habib ditakokno, menyang wayahe wong takok. Ora usah dadak ato-ato. Ini Yahudi ndak wis tempane apa-apa ditakokno. Zamane takok kok. Ijazah presiden lu ditakokno. Wong Surabaya ora ene apa-apa tak. Gak bahaya ta. Wong menyene wayahe wong takok karena ada mesin sing iso ditakoki jenenge Google. Rumangsane donya iso ditakokno kabeh. Lho kula kali anak kula cilik tak tapok lambene gara-gara bapak nanya. Lho kok iso anak kula dhewe tak tapok lambene lho nak ya Allah lah kok iso. Tumon bapak nanya. Tak jawab cius. Nanya bener atau ya Allah nak. Nah. Lho iki pancen wayahe wong takok. Dunia bebas sampean gak seneng karo belonjoan Indonesia, belonjoan online nang luar negeri. Dunia anyar kok. Lho makane negara pun begitu. Sampean pengen dadi bupati, maju. Kalau gak bisa jalur partai, independen sing penting di bolo. Ra di bolo, tuku. Enak. Sampean ra dadi tentara, ra iso dadi polisi, milih dadi banser. Kelambine mirip bintange luwe akeh. Songo. Ngono ya legak, saduk. Banser kan urusane saduk-saduk ngono ae. Apa-apa nek kliru urusane ketua Ansor. Banser aja kakean rembukan. Ono apa tapuk ngono ae. Nek kliru urusane ketua Ansor. Dadi mulane sakniki kula niku nggih. Ditakoni bolak-balik, ya. Terus bagaimana hukumnya calon anggota dewan terus bagi uang? Ya dumen. Wong elek wae gelem tuku, apa meneh wong apik ra gelem tuku? Ya kalah kowe. Wong bandar dadu wani mbayar kok sampean. Guru ngaji ra wani mbayar, kalah. Dungki ta? Lha coba wong dawab ngono iki. Iku wani ngetokno 100.000 kok wong apik ra wani 200.000. Ya kalah. Lha niki zamane. Nanti suatu saat mungkin wis ora butuh ngono. Nek mbiyen sing menang gelut. Wong gelut menang ya dadi pemimpin. Suwe-suwe dibatasi saat niki gelut wis ora oleh. Karena polisi sudah memegang aturan 6 piling uang 10 juta. Lha sapa wani sampean? Lano Kiai Sakti ya pensiun saiki. Ora tau ngetono ijazah tempilingan ngono wis ora tau. Lah nek tempiling wong 10 juta ya kiri. Kiai sing biasane nyuwuk biar orang jatuh cinta ngono. Saiki ya pensiun karena cinta tumbuh bersama Avanza. Lha iki zamane berubah ora setrewet. Rasane ya. Kiai sing biasa ngangkat abot ngono, watu gede diangkat. Prei gara-gara bego. Lha donya anyar kok dadi. Lah nek berpolitik ya sama, maune glenak-glenik berpolitik ngene. Saiki terbuka wis ayo ngono. Terbuka ayo menang-menangan. Nomor urut ora penting, sing penting bolone akeh. Nek bolone ora akeh, tuku.
nyaman, enak. Lu ngene kok kurang enak piye? Lah kowe ra iso tuku ya salammu ra ndedu. Ra ndedu jaman koyo ngene kok ra ndedu wong nguyuh e bayar kok. Zaman koyo kene kok ora nduwe duit. Ya ora apa. Lamun sampean ora nduwe duit. Ora apa-apa. Ning aja alok-alok liyane ngono ngene itu beli. Lambemu. Mulane kula niki diguyur. Wingi ning Jakarta, cabut omnibus law. Wah, wadane kena video mangan bareng. Sak rombongan antarane sing digugat karo sing gugat badhok sak nggon. Coba gak mangkelno wong to ngene iku. Coba ayo. Aku nek parek tak culek ngotone kowe ngene. Kok iso sing liyane ngomene wae lah kok iso pemimpin-pemimpin nguntal ngene. La ilaha illallah. Pemimpin itu kalau mas umatnya berada dalam kesulitan, dia di tengah-tengah situ. Iku jenenge pemimpin wong ndas kok bisa karo awak. Iku jenenge gundul-gundul acul. Duwe itu, dadi enak jadi. Ngono iki sampean kok pengin dadi presiden. Ayo, maju kita ke tengah. Ra disepakati partai, mlaku dhewe independen kumpul lo KTP. Nek KTP ini rain tuh digowo, bayari. Lho, wong iki donya anyar bebas kok. Ngono. Ora iso goleki wong brosing. Sukarjo berapa jumlahnya? 1.000 wong. Wis 1 juta manusia. Ki piro 1.000 nan piro ping ngono. Ngono. Rane dhuwit ngeslot ya tambah entek dhuwitmu. Lah jadi kita ini sudah berada dalam situasi yang sangat nikmat, sangat nyaman. Ono tol ya ganti rugi wis enak lho ya Allah. Nggon kula niku lho tanggane kena tol. Tanah sing maune 50.000 sak meter ora payu, diregani 1.5 juta. Lah kaya wis seneng ta iku. Ora oleh pasrahno pengadilan, akhirnya payu sepiro men ya kapok salam. Karena dulu tanah dan air dari dulu diperjuangkan bersama-sama untuk siapa? Untuk kita ini semua. Gak malu kita. Jenderal Sudirman itu paru-parunya karek separuh berjuang untuk kita. Saiki gudikin BPJS ramet dene nesu kan. Loh. Begitu atas nama bangsa Indonesia, tanah keraton Solo, tanah keraton Jogja diserahkan kepada NKRI berapa juta hektar itu. Lekene kena kepras meter karo pinggir dalane lapor Mahkamah Agung. Pancen ora kelas awak dhewe niku. Mulane ya wis lah. Rapi kuwi tuku. Lho iki kita ini. Apa kita ini orang-orang yang biyen pengin duwe merah putih niku lho Mbak dhewe. Niku bedil-bedilan tentean itu. Jogja dibedili ya wis, Solo dibedili tempekno ndhuwur omah. Londo curiga cagake kaya tebu. Isik curi kacaga ikai pari, isik curi kacaga ikai klopo, isik curi kacaga ikai gedang. Lonto isik curi kasesok gue tumpeng karo ing, ingung mau arep mangan tuh wong Jawa. Tapi Belanda nggak tahu panganan entek, padi mengering, semuanya kering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Ya ngono biyen. Surabaya suwek sing biru perang 10 November pot-pote duwe merah putih. Nah saiki lho. Kok kon hormat ngene tok wis ora njaluk nyawa. Ngono iku mo. Iku mesti zaman perang babuyute bandar dadu. Kira-kira ya ngono, karena enggak merasa handar bene, malah mengangkat ini lho bendera Filistin. Lembab pikir Filistin itu enggak punya masalah. Kenapa Filistin ruwet sampai dino iki? Karena Filistin itu pasukan kemerdekaannya enggak rukun setelah merdeka. Kita setelah merdeka rukun di TNI Polri, dipikir gak ada masalah. Ayo. Duh. Semua bangsa punya masalahnya sendiri.
Tapi Amerika enggak boleh malu di depan anak bangsanya, dia bikin Hollywood. Cerita Amerika apik tok dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Dia semua kalah karo Vietnam, gawe Rainbow 1 sampai 6. Enggak boleh kalah, kalah karo Cina, gawe film American Shaolin, American Kung Fu ya. Kalah karo Jepang kayak American Samurai, American Ninja. Ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Dari negara Cina, Mulan digaeke film. Film mulai dari ular putih sampai ular hijau kayak film. Dari Sun Gokong sampai Wong Fei Hung. Lu Jepang bangsanya terus bangga. Enggak boleh lagi konflik Tokugawa dan restorasi Meiji diulang. Kayak film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Nek kowe kok isih mendino bangsamu kok elek-elek di presiden elek. Wong Solo dhewe lu gumun. Wong sak Indonesia kepengin kaya wong Solo duwe presiden. Lho kok iso wong Solo dhewe elek-elek presidene? Iki mesti ana problem di luar, problem negara mbok anake biyen pacaran ditolak, ngono mbok ora kira-kira kok ngomong. Wis angel, angel. Angel, kabahaya ta. Lha ya ngene. Aku Gus Dur dadi presiden. Tak belani. Santri lha iki ana wong Solo dadi presiden karo wong Solo ne upil pawon lha iki piye kang ora banget lho keluargane dhewe dadi presiden sesuk terus tak jikok presiden teko Jogja ta sesuk iya 2024 presiden dari Jogja Mafik lha iki piye coba. Di presiden ini gak terima, di presiden ini gak terima, terima, yang penting menang. Butuhku seprapat, butuhku separuh. Mbok Spanyol kan, ono to. Wis pokoke yang penting menang. Wong pemilu kok. Lho, urusan curang kan wis diawasi polisi karo KPU. Kalau ternyata masih curang, ya KPU karo polisi ini gak ada curangnya nanti, gara-gara kurang awas. Lha wis ono sing ngawasi dewe-dewe kok. Makanya orang itu punya polisi keliru, sing belani ya polisi. Tentara keliru, sing belani ya tentara. Polisi berhasil, polisi bangga, tentara berhasil, tentara bangga. Lha iki ana wong Solo berhasil dadi presiden, kok tanggane malah gak trimo. Ki ono perkara apa to, Dul? Kok gumun kok. Ora tak kok Pak Camat kok ora enak. Saya ngerti kita Pak Ketua DPR. Lu pasti kan lucu saya. Gerakan people power dari Solo la ilaha illallah. Padahal dalan digaekno apa boleh nah. Mbok arep mudul dul. Aku gak melok-melok. Ini bangsa, hari ini bangsa paling enak sudah. Kenapa Amerika nyaman? Sama Amerika sapa nek kepengin dadi pemimpin? Ya oleh. Sing penting duwe bola. Nek ora bola ya tuku padha mawon. Inggris. Ya dadi perdana menteri. Singapura, Malaysia. Mahathir Muhammad senajan tuwa begitu maju kok menang, ya kudu diakoni. Dikalahno karo sapa? Anwar Ibrahim. Ya kalah ya ditampa. Ini kalah kok gak terima. Ini menang, menang. Dunia. Lucu kadang kula niku. Kula paling gak Solo iku lucu panjenengan. Gak ono sing lucu nek gak Solo. Tanggane dadi presiden kok iso tanggane sing gak terima. Gak terima. Apa meneh kok Jogja sih iso sing dadi presiden. Apa gak terima wong Solo iki. Lho amin nggih ya. Kadhe syukur. Mosok kula dadi presiden dadak syukur bareng. Aminen aku. Lah ya nggih ta. Tapi kula ora dhuwe. Apa tuku KTP di dhuwe. Itulah. Hari ini Indonesia bisa merasakan, makanya kita bisa merasakan betapa Indonesia hari ini bisa bertahan dalam kondisi yang negara lain ngap-ngapan.
Cina itu duit ya keneng kono, tapi tidak mencukupi kebutuhan gandum 1 juta ton per hari, misalnya cukup. Amerika dilanda gagal obligasi, Indonesia ya Indonesia yang guyu mumet dasi utuh. Karena kita ini pemilu, siapa ngerti ada uang bensin. Enak ada Indonesia. Panser ya saya pengajian, anggar pengajian ya ting pakul tekan ya saya payu lo enak, sing joko makam ya saya payu, bis pariwisata ya saya dipakai gue jaroh, ya, nanti Indonesia ini masih normal. Kalau Indonesia tidak sedang baik-baik saja cari sopo, kowe yang dulu rati sawah ya tidak baik-baik saja, lagu duit tanduran ya baik-baik saja, enggak dah, enggak pengen. Sayur nandur, pengen melombok sampai mencret yo eneng, baik-baik saja. Daging gak nyerok, nopo iwak ya karek jaring, nanti saya jaring nyetrum, saya nyetrum mutas. Lalu makan kita ini jadi cok gayanya aneh, lenggu yuk santai nih ya, lengke soalnya waktu people power itu Pak Komandan itu pas tadi wong Jogja lah kok tadi wong Solo arep people power ya people power itu melana gempur nilai itu bangsa kita hari ini bergerak dan menyiapkan akan ada event nasional namanya Pilpres kita terima itu bagian dari proses demokrasi ini gue dibolo majuwo dan dibolo tukwo bebas nak bebas mudah-mudahan semua barokah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma afsah alaina afdhal 'arifin bi hikmatika wa ansurna rahmatak. Tadhakkirna wa nasirna bi ridhaka ya Allah bi syukri wa karamatika ya Allah. Abi agar Rabbana iskan tu mendiriati pihatin wari di sana nanti apa itu kalau haram Rabbana liung di musolat apa jalan tu menaji tapi ijalah ulah dan mendiriati dan dalam 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 khair ibadah musulman khair semua kuas dalam kuas dalam akhirah harus nariskan halan dan lebih ina ummatina masyhif 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 suka harjo ya Allah ajar muasis Indonesia Allah maafin lah marhamu maafin maafan lu اللهم ارحم ناجر ملتنا بعض وفينا ولا اللهم اجل القبر مدبر الجنان اللهم اجل ما تمرض جميع القبور اللهم صل رسول الله باقم من ناجر رب العالمين فادخل في عباد الجنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه للضالين امين كل بسن سيجي سيسو tanggal 17 jam 10 nek sampean mlaku mandeko nek duwe lagi melaku mandeko rakyatang sak fatihah nanti tumpeng ingkung cak tonggone selamatan pas jam 10 lit ya hei assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji, terima kasih atas kehadiran semuanya. Untuk warga Desa Peluran dan sekitarnya, juga untuk Gus Muwafiq, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan. Segenap panitia mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan siang malam hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikocok, cak kocok, 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 cak koc
Di depan, yang kecil di depan, yang kecil.